Malam Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam program JOD bersama saya Indri. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai destinasi pariwisata prioritas gitu ya. Di Labuan Bajo mungkin ada Sobat Media Indonesia yang tahu atau bahkan pernah mengunjungi Labuan Bajo. Oke, sebenarnya nanti kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber itu. Kita ingin tahu gimana sih pengembangan pariwisata sebagai destinasi prioritas gitu ya di Labuan Bajo. Ini bisa turut juga turut juga dalam upaya pelestarian lingkungan gitu, karena kan biasanya kan bisnis itu profit oriented ya, sedangkan pelestarian lingkungan itu biasanya berseberangan dengan bisnis. Saya juga penasaran. Nah, nanti akan ada dua narasumber yang bergabung bersama kita. Yang pertama itu Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo, Ibu Sana Fatina, dan Kepala Desa Golo Bilas, Pak Paulus Nurung. Kita akan flashback dulu ya, sebagai background nih ya untuk Sobat Media Indonesia. Jadi sebagaimana rencana Presiden Jokowi sudah dikeluarkan Perpres nomor 32 tahun 2018 ya, mengenai pelepasan fungsi hutan menjadi area penggunaan lain ya, seluas 400 hektar. Nah, termasuk di dalamnya ada jasa lingkungan gitu. Nah, nanti kita akan membahas nih bagaimana sih badan pelaksana otorita di Labuan Bajo ini berupaya untuk merealisasikan rencana tersebut, tapi juga sekaligus tetap gitu menjaga kelestarian lingkungan, karena kan kita tidak ingin ya misalnya bisnis jalan tapi ada dampak ekologis yang harus dibayar. Nah, oke, kita akan undang dulu narasumber pertama kita. Semoga sudah bergabung. Selamat malam Ibu Sana. Selamat malam, kedengaran ya suara aku ya. Ini aku manggilnya Ibu apa Mbak nih? Bebas. Oke, Mbak Sana, terima kasih sebelumnya ya sudah bergabung bersama dengan Sobat Media Indonesia nih, berbincang-bincang dalam 30 menit ke depan. Ini mengenai rencana pengembangan destinasi prioritas pariwisata di Labuan Bajo begitu. Nah, sebenarnya apa sih upaya dari BPO gitu dalam mewujudkan hal itu gitu, tapi di satu sisi juga tetap menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada di sekitar area tersebut gitu, gimana? Iya, jadi salam kenal, selamat malam semuanya. Saya Shana dari Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Ini mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Terkait rencana pengembangan pariwisata berkualitas, jadi ini memang awalnya adalah kita diminta untuk melakukan percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi. Jadi dengan dibentuknya BPO LBF ini, kita punya tugas untuk bagaimana mengembangkan Labuan Bajo sebagai pintu gerbang pariwisata NTT secara khususnya. Nah, di mana Labuan Bajo ini sebenarnya dia punya kekhasan, yaitu keistimewaannya adalah dia adalah pintu gerbang untuk ke Taman Nasional Komodo yang satu-satunya di dunia tempatnya komodo itu masih ada. Nah,
Kemudian, selama ini kan kita hanya mengandalkan kalau untuk berwisata itu hanya ke Taman Nasional Komodonya aja, tapi akhirnya bebannya semua ada di sana. Nah, dengan ada yang dibangun Labuan Bajo ini yang akan dibangun menjadi sebuah destinasi sehingga wisatawan itu lama tinggalnya bisa lebih lama dan mereka bisa belanja lebih banyak. Dan lebih dari itu juga, kita didorong untuk bagaimana menjadikan Labuan Bajo ini pintu gerbang. Jadi orang yang masuk ke Labuan Bajo setelah itu terdistribusikan, dia akan jalan lagi terus sampai ke Flores, dia masuk ke dalam ND, misalkan lihat ke Limutu, atau dia nanti pergi lagi ke Lembata, kemudian atau juga ke Alor, sampai seperti itu. Nah, pada prinsipnya memang kita semua berkomitmen untuk membangun pariwisata berkualitas tadi itu ya, jadi tidak hanya fokus kepada banyak-banyakan orang yang datang, gitu, justru kita pengen orang-orang yang datang ini, orang-orang yang bisa menghargai keindahan alam maupun kekayaan kebudayaan yang sudah ada. Jadi, ini komitmen kita untuk ke depannya membangun Labuan Bajo. Nah, itu bagaimana perlibatan dengan masyarakat setempat gitu ya Bu ya. Juga apa namanya dalam rencana pengembangan itu gitu karena kan ada cukup banyak apa ya infrastruktur yang akan dibangun gitu. Nah, masyarakat ini dilibatkan sejauh mana gitu. Tentunya masyarakat adalah punya peranan yang paling penting ya, karena kan kalau kita membangun itu sebenarnya apa sih, kenapa kita membangun Labuan Bajo gitu, karena tujuan utamanya Bapak Presiden adalah agar terjadi kesejahteraan masyarakat, utamanya yang di sini. Karena kita juga tahu bagaimana selama ini kan NTT selalu dilihat bahwa sebagai daerah yang nanti apa nanti Tuhan tolonglah, tidak ada harapan dan segala macam. Nah, ini adalah sebuah momentum besar untuk teman-teman di NTT pada khususnya ketika kita sekarang diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan tidak hanya infrastruktur ya, mungkin infrastruktur yang kelihatan ya, tapi kalau masyarakat mungkin nggak terlihat ya. Tapi justru di sini adalah tantangan kita bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat yang ada sehingga coba bayangin masyarakat di sini disiapkan untuk bisa melayani pariwisata berkelas kualitas premium tadi itu, kemudian di sisi yang lain juga untuk bagaimana mereka bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Nah, makanya kalau misalkan dilihat, sebenarnya dari arahan Bapak Presiden itu ada 7 kan yang utama. Nah, dari 7 ini juga salah satu yang paling penting adalah penguatan SDM, konten lokal, serta UMKM. Jadi, di sini jelas sekali tentang bagaimana sebenarnya kita bisa mengisi tentang pembangunan pariwisata berkualitas yang di Labuan Bajo ini harus diisi oleh masyarakat lokal khususnya. Nah, kita juga udah melakukan banyak hal sih. Maksudnya, kan gini ya, kalau BPLBF ini kan kita punya Dewan Pengarah ada 19 kementerian ya. Jadi, istilahnya lintas kementerian kita keroyokkan nih datang ke Labuan Bajo, kemudian menyiapkan SDM tadi itu macam-macam programnya, ada yang bentuknya pelatihan aja, ada yang bentuknya adalah berupa inkubasi, jadi ada masa pembinaan gitu ya. Kemudian yang kita lihat di sini adalah sekarang kita lagi dorong untuk peningkatan kewirausahaan. Kenapa begitu? Karena ternyata memang kita kekurangan jumlah wirausaha untuk bisa menggerakkan roda perekonomian yang lebih besar untuk di konteks Labuan Bajo, baik di pariwisata maupun ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi harapannya memang kalau kita lihat nih ya sekarang jumlah SDM yang bergerak di bidang pariwisata itu kan hanya sekitar 4.500-an ya, ini sebelum pandemi ya. Nah, kita punya target untuk ke depannya sebagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan adanya perputaran parekraf yang luar biasa di Labuan Bajo ini bisa melibatkan sampai 15.000 orang bahkan lebih. Nah, untuk itu kita punya dua jalur nih. Yang pertama adalah jalur yang menyiapkan masyarakat sebagai pekerja atau pelaku parekraf. Yang kedua adalah bagaimana mereka tumbuh menjadi wirausaha yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan harapannya ini bisa menjadi apa ya, motor penggerakan ekonomi. Karena kalau kita lihat selama ini kan di NTT ini lebih banyak di sektor primer ya. Jadi baik sebagai petani, nelayan, peternak gitu ya. Nah, kita juga punya tantangan nih sekarang bagaimana menghubungkan produk-produk lokal yang ada, produk pertanian, peternakan, perikanan untuk bisa diserap untuk pasar pariwisata dan ekraf di Labuan Bajo, bahkan bisa juga menghasilkan produk-produk yang bisa diserap di secara nasional maupun internasional. Karena secara kualitas sebenarnya kita punya alam yang sangat baik ya di sini ya, dan ini menghasilkan produk-produk yang berkualitas asal dikelola dengan baik. Jadi
biasanya kita selalu akan membantu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan pasca panen, misalkan seperti itu. Sehingga tidak hanya jual bahan baku mentah nih, tapi kita bisa jual barang jadi, bahkan brand-brand lokal bisa kita dorong untuk bisa dikenal. Bu Shana, ini kan biasanya masyarakat lokal itu kan sangat tergantung dengan alam dan lingkungan hidupnya ya, maksudnya ruang hidup mereka. Nah, ketika berubah gitu, bagaimana apa ya mengubah itu gitu? Untuk kan mereka juga butuh pariwisata juga butuh yang segala yang gratis, belum lagi ada sertifikasi dan lain-lain. Nah, di mana tempat mereka gitu, nah bisa dijelaskan dari model Ya, pengembangan. jadi tentunya kita ini kan sebenarnya ini pas banget ya momennya ya, karena kita juga lagi menyusun Integrated Tourism Master Plan atau Rencana Induk Pariwisata Terpadu, di mana salah satu komponennya di situ selain mendesain, merencanakan gitu ya tentang pariwisatanya, infrastrukturnya, investasi, kita juga mendesain tentang pengembangan SDM-nya. Dan kita mesti melihat pengembangan SDM ini itu jangka panjang ya. ITMP sendiri itu rentang waktunya adalah 25 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 25 tahun bagaimana kita akan membangun mulai dari yang hal sederhana yaitu kesadaran berpariwisata, kita punya satu pesona itu kan, itu juga hospitality, hal juga harus kita bangun. Yang kedua, kedisiplinan, kemudian menjaga kebersihan, hal-hal seperti itu yang akan juga sangat membantu. Nah, kemudian kita akan mulai masuk lagi ke dalam kewirausahaan, kemudian tentang wawasan pariwisata berkualitas, karena kita tidak hanya ingin mengenalkan bahwa kalian punya aset yang indah dan bagus gitu ya, tapi sebenarnya ada aspek keberlanjutan lingkungan di sana juga. Jadi belajar dari destinasi-destinasi yang lain sebelumnya, kita ingin dari awal ini benar-benar sangat didesain dengan sangat baik. Jadi sudah memperhitungkan kapasitas lingkungan, sudah memperhitungkan pemberdayaan masyarakatnya, juga sudah memperhitungkan sejauh mana kita akan melakukan pariwisatanya. Jadi karena sesungguhnya kalau kita lihat gitu ya, memang nggak bisa orang instan tiba-tiba yang tadinya dia bukan orang pariwisata jadi orang pariwisata kan gitu ya. Cuma kita juga melihat bahwa kalau sekarang ini hanya sekitar 30% yang bergerak di sektor pariwisata. Sisanya masih di sektor primer tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita ngomong tentang hanya pengembangan pariwisata, pasti nggak akan ada dampaknya langsung untuk mereka. Makanya salah satu misi dari kami di BPOBF juga adalah bagaimana meningkatkan rantai pasok lokal. Maksudnya tuh apa? Maksudnya adalah gimana agar beras yang dihasilkan di forest bisa dimanfaatkan di sini. Gimana caranya agar kita nggak perlu beli ayam dari luar pulau lagi, yang gitu-gitulah, hal-hal sederhana ya. Jadi sekarang itu lagi kita lakukan, sehingga nanti dalam prosesnya suatu saat nanti akan ada generasi yang akan mereka lebih banyak bergerak di sektor jasa dan pariwisata gitu ya. Tapi di momen pada saat ini kita membuat tangga-tangganya mulai dari menyerap produk-produk lokal tadi itu, kemudian kedua mendorong mulai trennya kewirausahaan gitu ya. Kalau selama ini kan cita-citanya semua pengen jadi PNS misalkan gitu. Nah, kita bikin cita-cita yang lain nih. Kita bikin, ayo kita bikin lapangan pekerjaan jadi pengusaha gitu. Sehingga nanti di rantai nilai yang banyak nih di Labuan Bajo Forest kan dari hulu ke hilir itu bisa diisi oleh teman-teman lokal semua. Dan kita siap dengan program untuk inkubasi, pemberdayaan, mendukung. Dan kalau selama ini yang kami lihat juga banyak sekali pihak yang siap untuk membantu untuk teman-teman di Labuan Bajo gitu ya, dengan berbagai program, dengan berbagai komitmennya. Nah, tinggal teman-teman di Labuan Bajo ini mengambil kesempatan itu gitu, karena kan kesempatan nggak datang dua kali ya. Nah, jadi kita lagi men-challenge juga. Kemarin juga kami bikin program seperti Floratama Academy sama Ideaton gitu ya, gimana kita mencoba open call gitu untuk teman-teman di NTT, siapa yang punya ide kreatif atau punya ide untuk wirausaha kreatif yang bisa diterapkan dan kita bisa support sehingga mengisi rantai pasok yang tadi yang kita lihat selama ini memang masih diisi oleh orang-orang luar seperti itu. Bu, ini master plan-nya dalam 25 tahun jangkanya gitu ya, nggak langsung seset gitu maksudnya. Atau Gimana? gimana Iya. sih? Karena kan ada Betul-betul. banyak Kalau banget nah, rencananya jadi besar. gini, INTMP ini bukan kami yang membuat ya, tapi yang menyusun ini adalah semua stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kemudian Pentahelix juga kita libatkan untuk menyusun ini. Kenapa? Jadi kalau dulu kan kita punya GBHN gitu ya. Jadi kalau misalkan ada apa kita tahu
pelita 1, 2, 3, P5 gitu. Jadi semua terstruktur dan tercapai. Nah, kita juga melihat agar jangan sampai pembangunan Labuan Bajo ini hanya tergantung pada masa waktu politik aja gitu kan, per 5 tahunan misalkan seperti itu kan terlalu sayang gitu. Sedangkan kita sedang ingin membangun jangka panjang bagaimana Labuan Bajo ini kita bayangkan gitu ya, sampai 25 tahun ke depan itu bisa seperti bagaimana dunia mengenal Bali sebagai destinasi utama. Nah, kita pengennya seperti itu. Tapi tentunya dengan menawarkan produk yang lebih berkualitas tadi, dan juga langsung dampaknya ke masyarakat dalam arti tadi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup gitu kan, terus kemudian meningkatkan banyak akses pendidikan, riset, dan segala macam. Karena kita ngelihatnya juga di Labuan Bajo ini nggak cuma hanya indah sebenarnya, tapi lebih dari itu banyak sekali ilmu-ilmu yang belum belum apa ya, belum di riset lebih lanjut. Misalkan tentang keberagaman biodiversity yang ada di Cagar Biosfer Komodo, misalkan itu bukan hanya di Taman Nasional, ternyata Manggarai Barat pun gitu itu punya banyak sekali keberagaman biodiversity yang kelasnya kelas dunia. Terus kemudian belum kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada, bagaimana mereka memiliki alat musik tradisional, kemudian punya kearifan lokal. Bayangkan misalkan mereka punya konsep lodok gitu ya, spiderweb rice field. Secara pemandangan juga bagus dilihat, tapi secara filosofi luar biasa banget itu di balik itu. Jadi hal-hal seperti ini yang akan kita jadikan apa ya, pariwisata berkualitas premium tadi itu adalah memunculkan otentisitas dari Labuan Bajo Forest, sehingga ketika wisatawan datang, mereka tidak hanya berkunjung dan bersenang-senang, tapi mereka mendapatkan ilmu baru dan membangun persaudaraan dengan masyarakat yang sudah ada di sini. Saya tertarik tadi Ibu menyebutkan soal biodiversity gitu, akan keanekaragaman hayati. Nah, bicara mengenai pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, itu kan ada polemik gitu ya mengenai hutan Wobosie. Nah, ada semacam resistensi atau bisa dibilang penolakan dari masyarakat. Nah, bagaimana BOP melihat hal ini gitu, karena kan ada apa namanya ya polemik mengenai dokumen dan lain-lain gitu ya, AMDAL juga. Nah, bagaimana Bu? Nah, kalau Bowosi ini sebenarnya hutan Bowosi ini luasannya kan 22 ribu hektar ya. Ini saya sih melihatnya ada polemik, maksudnya karena ada yang pembangunan dilakukan oleh KLHK, ada yang akan rencananya akan dibangun oleh BPOLBS sebagai lahan otorita gitu ya, dengan segala yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat pertama, untuk yang persemaian modern oleh KLHK gitu. Nah, ini kan sebenarnya konteksnya selama ini ketika saya melihat dari sisi sebagai BPO gitu ya, kita melihatnya adalah ketika kita membutuhkan pembangunan penataan landscape yang ada di jalan-jalan di Labuan Bajo yang kayak sekarang nih, trotoar pedestrian premium gitu ya, kita terpaksa masih harus ngambil tanaman dari luar. Kenapa? Karena kita nggak punya persemaian sendiri gitu. Jadi kalau kita mau cari tanaman endemik itu nggak ada. Nah, kemudian ini juga bagian dari misi Bapak Presiden membangun ekonomi hijau di sini. Jadi ketika nanti lokasi tersebut akan ditargetkan memiliki 5-7 juta bibit per tahun. Bayangin kita punya stok, apa istilahnya, biodiversity-nya si NTT gitu ya, ada di situ. Sehingga at any time gitu bisa dipakai untuk penataan kawasan, ataupun penataan, maksudnya si tanaman-tanaman ini gitu ya, ataupun juga untuk arboretum dan penyimpanan tanaman endemik lokal, seperti itu. Itu pertama. Nah, kalau misalkan untuk yang lahan otorita, kita memang belum melakukan pembangunan apapun, tapi lokasi ini memang kita rencanakan untuk dibangun sebagai kawasan pariwisata terpadu, tapi jangan lihat luasannya gitu ya, misalkan angkanya gede banget nih 400 hektar gitu, tapi sebenarnya kita bangun itu nggak lebih dari 17% dari total kawasan. Kenapa? Karena kita juga melihat satu, bahwa kan kita ini kan yang boleh kita bangun hanya 135 hektar sebenarnya. Dari situ pun kita coba bangun sekitar 17% tadi saya bilang itu. Nah, kalau untuk yang sisanya, karena kita hanya pengelolaan, kita hanya bangun fasilitas ekowisata sebesar 10% dari total kawasan. Dan di situ juga kita memperhitungkan untuk satu, membangun ruang publik untuk masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Selama ini kan kita kekurangan ruang publik ya, jadi istilahnya kita butuh fasilitas jogging track untuk cycling, hanya menikmati alam dan segala macam. Kalaupun hutan, memang hutan yang kita jaga dengan baik gitu ya, bukan hutan yang tidak terawat. Jadi kita bisa memastikan bahwa kita tuh pengennya si lahan otorita ini menjadi representatif dari kawasan Cagar Biosfer Komodo tadi itu. Kalau selama ini kan orang datang ke Labuan Bajo ya gitu-gitu aja gitu ya, tapi mereka nggak tahu bahwa
sejak kamu mendarat, kamu masuk ke dalam kawasan cagar biosfer. Nah, inilah yang akan menjadi showcase-nya di lahan otorita nanti. Usahanya seperti itu. Dan tentunya, apa namanya, di lahan otorita nanti, kita juga akan punya culture space, gitu kan, untuk teman-teman bisa performing art dan segala macamnya. Kita punya research center. Nah, ini juga salah satu yang belum ada di Labuan Bajo, tentang bagaimana orang bisa melakukan riset tentang sustainable tourism, creative economy, terus kemudian tentang biodiversity tadi itu. Sehingga kita tidak hanya apa ya, kalau kita berdiskusi itu kan kita mesti punya basis data ya, apalagi kita kalau ngomongin tentang keragaman hayati dan segala macam. Nah, selama ini kan datanya terpencar-pencar. Nah, kita pengen nanti ada sentral untuk orang-orang yang melakukan riset, punya base camp di sana, sehingga at any time kita mau tanya sejauh mana sih kita sudah berkembang, sudah punya data apa aja, itu ada semua di lahan otoritas, salah satunya seperti itu. Bu, ini kan ada kekhawatiran gitu ya. Karena kan Bowosie ini merupakan penyangga apa ya sumber air gitu untuk masyarakat setempat gitu ya. Karena ada 11 kalau tidak salah sumber mata air itu. Apakah pembangunan juga akan apa ya? Karena kan kita tidak ingin gitu ada pembangunan tapi supply air ke masyarakat terganggu. Nah, ini gimana? Ya, jadi ini saya nggak bisa share screen, jadi saya nggak bisa kasih lihat ya. Jadi kita sudah punya studi hidrogeologinya juga. Kemarin kan juga waktu kita ngurusin AMDAL dan segala macamnya itu juga melalui proses yang panjang juga. Jadi memang betul ada mata air yang ada di hutan Bowosi gitu ya. Nah, di area kawasan kita ini kebetulan area bukan area recharge tapi discharge. Jadi bahasanya adalah bukan daerah tangkapan, tapi dia daerah untuk mata airnya itu keluar dan bisa dimanfaatkan. Nah, kami sendiri juga sudah sampaikan kita nggak akan pakai air dari dalam kawasan. Jadi kita nggak akan ngebor, nggak akan apa gitu ya. Kita akan menghubungkan antara sistem spam perkotaan yang udah ada dibangun oleh teman-teman PUPR untuk dimanfaatkan di lahan otorita, itu satu. Kemudian kedua, kita juga sudah mendesain juga bagaimana daerah-daerah tangkapan yang nanti wilayahnya mungkin berkurang karena adanya bangunan, kita arahkan kita punya sistem rainwater harvesting juga. Jadi pada prinsipnya justru kita juga akan melakukan penghijauan-penghijauan, karena kalau dilihat ya ini sebenarnya beberapa lokasi di lahan otorita pun juga sudah tidak ada hutannya gitu ya. Kalau naik ke atas kemarin terakhir kita pas satu lagi melakukan penataan batas gitu ya, kita sedih juga karena memang dibutuhkan biaya yang besar untuk merawat hutan dan menjaga hutan. Jadi istilah di sini adalah dengan adanya BPOB di sana, teman-teman KPH berkurang sedikit gitu ya bebannya untuk mengawasi 400 hektar karena akhirnya dibebankan ke kami untuk memastikan itu bisa terawat. Nah, kemudian dengan demikian tentunya kan kita juga sudah punya desain master plan ya yang tadi saya sampaikan. Kita sih inginnya adalah ke depannya kita juga akan lakukan penanaman pohon lebih banyak lagi sehingga itu juga bisa menambah daerah tangkapan tadi. Tapi secara prinsip kita punya apa ya studi ilmiahnya gitu ya terkait hidrogeologi tadi yang menjadi dasar tentang sejauh mana kita bisa menggunakan air di sana. Dan memang kita rencananya tidak akan menggunakan air dari sumur bor atau langsung mengambil dari lahan otorita. Seperti itu. Oke. Bu, ini kan tadi sudah disampaikan tidak ada sumur bor gitu ya. Tapi untuk resort gitu misalnya dan lain-lain itu butuh banyak air gitu. Nah, bagaimana sih upaya BOP ini ya, BPO ini mendukung program berkelanjutan turisme? Itu gimana nih, Bu? Nah, gini kalau kita ngomong tentang pariwisata berkelanjutan ini kan atau green tourism, dia kan punya indikator-indikatornya ya sebenarnya. Jadi kita akan menerapkan indikator-indikator tersebut, mulai tidak hanya pemanfaatan air, tapi juga penanganan sampah, terus kemudian penggunaan energi terbarukan, hal-hal seperti itu ya yang akan menjadi kekuatan kita ke depan. Gak hanya di lahan otorita, bahkan untuk kita desainkan untuk Labuan Bajo dan Flores itu harus menjadi destinasi yang green dan bisa diukur. Jadi ada angka-angka indikatornya. Karena untuk kedepannya justru wisatawan akan sangat tertarik untuk datang ke destinasi yang komitmen menerapkan green yang bisa diukur. Jadi ini lagi kita bangun gitu ya indikator-indikatornya. Nah, terkait resource, saya setuju memang resource membutuhkan banyak air. Tapi kan tadi saya sudah sampaikan, kita sudah punya perhitungan angkanya, di mana kita akan menggunakan air dari luar kawasan. Jadi bukan sumbernya dari si
hutan Boisi itu sendiri. Nah, bahkan kalau diperhatikan ya, salah satu apa namanya? Salah satu arahan dari Bapak Presiden yang tujuh saya bilang tadi itu adalah penyediaan air baku. Jadi justru kehadiran pemerintah pusat di Labuan Bajo adalah untuk salah satunya mensolusikan masalah kekurangan air yang selama ini selalu ada. Jadi itu masalahnya adalah bukan hanya di sumber air ya sebenarnya, tapi lebih di masalah distribusinya, pengaturan distribusinya, tentang bagaimana membangun reservoir di sebelah mana, distribusikan ke kelompok-kelompok yang mana. Nah, ini semua sekarang pemerintah pusat hadir untuk mensinergikan itu semua, sehingga nggak ada lagi nih cerita-cerita yang misalkan di Labuan Bajo setiap ada proyek cuma bikin pipa doang, misalnya gitu kan. Jangan sampai kayak gitu, tapi kita benar-benar menyelesaikan persoalan. Bayangin dari 40 liter per detik, kita naikin jadi 100 liter per detik. Itu baru ada satu sumber ya, dari UMSC. Nanti kita lagi cari lagi sumber-sumber yang lainnya bagaimana untuk bisa didistribusikan untuk Labuan Bajo. Tentunya kita masih melihat juga Labuan Bajo ini punya batasan, dalam arti punya carrying capacity gitu ya. Makanya dari awal juga kita tidak menargetkan jumlah kunjungan berbasis kuantitas. Nah, ini perlu dicatat nih, kita nggak kejar banyak-banyak kan, kita punya limit. Kalau misalkan yang targetkan sekarang kan kita bikin plan itu adalah 500 ribu wisman per tahun, 1 juta wisnus per tahun. Per tahun loh ya, jadi istilahnya 1,5 juta targetnya. Nah, kalau ditanya mau limitnya sampai angka berapa, kita hitungnya adalah kasar-kasarnya lah ya, di angka sampai 4 juta wisatawan per tahun. Ini perhitungan estimasi bandara yang mau dibikin jadi bandara internasional. Nah, kenapa angkanya di situ? Karena kita lihat jumlah penduduk di Flores cuma 3,3 jutaan. Kita nggak mau lebih banyak wisatawan daripada penduduk aslinya. Jadi, sebenarnya kita pun sudah mendesain itu, makanya strategi kita adalah ke depan, bukan mendatangkan sebanyak-banyaknya orang, tapi kita memilih siapa yang mau kita datangkan ke Labuan Bajo. Sehingga kedatangan wisatawan bukan nambah masalah, tapi justru membantu kita menyelesaikan masalah yang ada di sini. Di sisi lain tadi mereka juga bisa berkolaborasi sama masyarakat yang sudah ada untuk kita membangun hal-hal yang lebih baik. Jadi tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga apa namanya keanekaragaman budaya yang ada gitu ya. Dan hal-hal seperti ini yang akan menjadi nuansa dan ambience wisata Labuan Bajo untuk kedepannya. Terakhir mungkin ya Bu Sanas dari saya nih, di tengah situasi pandemi seperti ini kan banyak pariwisata yang terpukul gitu ya, terdampak. Nah, bagaimana upaya BO khususnya untuk kawasan Labuan Bajo ya mengenai gimana? Ini di tengah pandemi ini kan sektor pariwisata itu banyak yang terdampak. Nah, bagaimana upaya BPO gitu ya mengenai hal ini? Oke, yang kita lakukan pertama-tama adalah kita harus selalu melihat apa ya, selalu melihat hikmah di balik semua kejadian gitu ya. Memang pasti sangat terpukul dengan adanya pariwisata, tapi kalau saya bilang mungkin kita tidak seterpukul daerah-daerah yang lain ya, yang hanya mengandalkan pariwisata. Satu hal yang kita pelajarin adalah bahwa kita mesti menjadi destinasi yang punya ketangguhan. Nah, ketangguhan ini adalah pertama, memang tidak hanya mengandalkan pariwisatanya aja atau wisatawan yang datang ke sini, tapi kita sudah melakukan diversifikasi dengan pengembangan produk ekraf. Jadi kayak sekarang itu kita punya waktu sebenarnya. Kalau dilihat kan 2019 itu kita lagi rame-ramenya banget ya, sampai 200 ribuan lebih lah wisatawan yang datang, itu nggak ada waktu tuh sama sekali. Boro-boro mau ngomongin pariwisata berkualitas, boro-boro mau diskusi kita mau bikin mau bikin konsep wisata yang kayak apa sih gitu ya. Nah, sekarang kita punya waktu untuk melakukan itu. Jadi ini adalah saatnya kita melakukan evaluasi, perbaikan di sana-sini gitu ya. Mulai dari peningkatan produk, yang tadinya produknya hanya mengandalkan Taman Nasional Komodo gitu ya. Kita sekarang udah bikin lagi produk-produk desa wisata, produk wisata tematik, misalkan wisata tenun, wisata adventure, overland, dan segala macamnya. Terus kemudian kita punya waktu juga untuk melakukan pelatihan-pelatihan nih. Misalkan kemampuan berbahasa, kemampuan menarasikan. Hal yang sederhana misalkan, yang tadinya orang datang misalkan ke lihat komodo cuma buat foto-foto aja, sekarang kita bisa desain gimana cara orang datang ke komodo itu tidak hanya foto, tapi dia dapat ilmu baru. Oh, ternyata komodo bisa bertahan jutaan tahun karena ekosistemnya terjaga. Ekosistemnya ada apa aja ya, ada tanaman apa aja, ada maksudnya biota laut apa aja, kayak gitu-gitu. Jadi kita punya banyak waktu untuk melakukan itu. Nah, kemudian juga di sisi lain juga sebenarnya sebelum pandemi Labuan Bajo lagi diarahkan ke arah pariwisata berkualitas, dan salah satu komponennya adalah
safety security dan juga kebersihan. Dengan adanya COVID, otomatis semua lini wajib untuk menjaga tentang kebersihan. Jadi meningkatkan standar dari CHSE ya, cleanliness, health, safety, and environment friendly. Dan di sini kita sangat terbantu sehingga akhirnya semua orang merasa bahwa ini harus dilakukan. Bukan lagi sekedar opsional gitu ya, istilahnya kalau nggak terstandar CHSE, orangnya juga nggak akan mau datang karena takut nanti kan bisa tertular dan segala macam. Jadi banyak hal yang kita belajar dengan adanya pandemi ini. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah kita mesti bersiap setelah pandeminya berakhir atau mungkin kita sudah semua vaksinasi, semua sudah siap untuk dibuka border lagi. Nah, kita harus sudah ready dengan pariwisata yang baru. Nah, satu hal juga yang kita pelajari sekali saat pandemi ini adalah selama ini kan Labuan Bajo itu sangat mengandalkan wisatawan mancanegara. Coba bayangin, kita satu-satunya destinasi di antara 5 DSP gitu ya, yang komposisinya itu bisa 75-25%, jadi 70% itu wisatawan mancanegara. Begitu kena COVID, tutup langsung border, langsung semua paket-paket dibatalin, nggak ada order segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman yang ada di Labuan Bajo, mau nggak mau harus belajar untuk melihat market yang baru. Market yang baru adalah wisatawan Nusantara, satu. Dua, wisatawan MICE untuk meetings. Kita nggak pernah kebayang loh Labuan Bajo itu jadi destinasi buat orang rapat, orang bikin insentif tour gitu ya. Nah, tapi ini muncul di masa-masa pandemi ini. Jadi, kalau kita mau lihat positifnya, bahwa dengan adanya pandemi, teman-teman di Labuan Bajo semua belajar untuk berinovasi dan melakukan hal-hal baru yang nggak pernah terbayang sebelumnya, yang ternyata ketika kita keluar dari situ, kita menghasilkan produk wisata yang lebih bagus, lebih berkualitas. Dan tentunya, kalau untuk dari sisi pembangunan ya, teman-teman di pemerintah pusat itu punya waktu lebih lowong untuk menata kota Labuan Bajo. Jadi ini nanti teman-teman pasca COVID nih, kalau datang ke Labuan Bajo pasti udah kaget ya. Labuan Bajo udah disulap, udah cantik banget. Dari Puncak Waringinnya, Batu Cerminnya, kemudian pedestriannya yang pedestrian premium itu ya. Kita jadi bikin Labuan Bajo nih benar-benar nyaman untuk jalan kaki. Mau bawa stroller bayi juga bisa. Mau main skateboard juga ada. Tinggal pilih mau yang apa aja. Jadi pada akhirnya kita melihat bahwa membangun infrastruktur pariwisata yang Labuan Bajo itu sebenarnya manfaatnya yang paling rasa adalah masyarakat. Karena akhirnya kita punya tempat yang seru banget, kota yang sangat sehat gitu ya untuk ditinggali. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya kita berikutnya ke depan, bahwa Labuan Bajo benar-benar menjadi kota yang punya kualitas hidup yang baik gitu. Karena memang pada dasarnya secara alam udah bagus gitu, tinggal sekarang infrastruktur dasarnya udah diperbaharui dan lebih siap lagi ke depan. Baik, baik, terima kasih di sana untuk waktunya sudah berbincang dengan Sobat Muda Indonesia. Semoga ini tetap bisa terrealisasikan, tapi juga tidak meninggalkan masyarakat setempat gitu ya. Nggak boleh, justru masyarakat adalah yang paling utama. Nah, justru itu. Jadi kemudian di kesempatan ini aku juga sekalian nih mau ajak semua teman-teman stakeholder dan khususnya masyarakat yang ada di Labuan Bajo, Flores, Lembata, Alor, NTT secara keseluruhan, bahwa yuk kita sama-sama gunakan momentum ini gitu ya, bahwa kesempatan ini didatangkan untuk momen Labuan Bajo bisa tidak hanya Labuan Bajo untuk Manggarai Barat, tapi Labuan Bajo untuk NTT, bahkan Labuan Bajo untuk Indonesia dan dunia gitu ya. Jadi di saat seperti ini, mari kita sama-sama mengisi karena masih banyak banget ruang-ruang yang kosong, seperti saya bilang. Jadi kita butuh lebih banyak orang lagi untuk berkolaborasi, untuk mengambil peran, sehingga nanti pariwisata yang dikembangkan ini nggak kosong gitu. Jadi jiwanya nggak kosong, tapi justru ini ya saatnya teman-teman untuk tadi berkarya. Gak usah keluar dari daerah, di sini aja. Ini kita butuh banyak banget orang. Jadi kalau perlu yang di luar diaspora, ayo balik lagi ke Labuan Bajo, kita bangun sama-sama di sini. Sehingga nanti ya 5-10 tahun ke depan ya, insya Allah udah kerasa sih manfaatnya. Dan kita bisa kasih lihat nih ke dunia, Indonesia juga punya destinasi yang berkelas dunia gitu kan. Dan itu adalah di Labuan Bajo. Terima kasih Bu Sana waktunya. Oke, sama-sama. Sampai ketemu ya di Labuan Bajo. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan invite langsung kedua. Bapak Paulus Nurung yang merupakan Kepala Desa dari
Gola Bilas. Jadi desa ini merupakan desa penyangga yang ada di sekitar hutan Bowosie. Nah, kita ingin mendengarkan juga nih pendapat masyarakat tempat mengenai rencana pengembangan destinasi pariwisata terintegrasi. Bagaimana sebenarnya mereka gitu ya? Oke. Selamat malam, Bapak Paulus. Suara saya terdengar, Selamat Pak? malam, salam sehat untuk kita semua, Merdeka. Ya, merdeka, Pak. Salam sehat juga. Semoga Ya. semua masyarakat di Labuan Bajo juga sehat-sehat terus ya, Pak ya. Tetap Ya. semangat di Kalau tengah bisa, pandemi ini. tolong suaranya, Bu. Kalau bisa suaranya Diperbesar bisa ya. Oke. diperbesar sedikit, Bu. Oke, oke. Oke, sudah aman nih, Pak. Sudah Oh terdengar? ya. Ya. Ya, sudah ya. Baik. Pak Paulus sehat ya? Sehat, Bu. Puji Tuhan. Ya. Pak Paulus, saya ingin ini nih menanyakan mengenai rencana pengembangan pariwisata gitu ya di Labuan Bajo. Nah, desa Bapak kan termasuk salah satu yang ada di dekat dengan kawasan hutan Bowosie. Nah, bagaimana? Apakah ini akan mempengaruhi masyarakat setempat atau seperti apa nih, Pak? Baik, terima kasih Bu. Saya selaku Kepala Desa Golo Bilas merupakan perpanjang tangan pemerintah pusat. Yang pertama, saya puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Bapak Presiden Joko Widodo begitu besar memperhatikan Nusa Tenggara Timur, khususnya pariwisata daerah Labuan Bajo. Ya. Begitu juga dengan beberapa menteri terkait yang mendukung pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Kami masyarakat Labuan Bajo, khusus Desa Golo Bilas, selalu berdoa kepada Tuhan agar Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, bahkan pegawai seluruh BPOL LBF di Manggarai Barat selalu dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Kami rasa bersyukur sekali dengan kehadiran BPO LBF. Di mana di sana juga ada harapan kami, semoga dengan kehadirannya ini dapat mempercepatkan pembangunan yang ada di wilayah kami, lebih-lebih untuk pembangunan pariwisata. Ya, karena itulah harapan kami. Semoga Tuhan dapat memberkati proyek ini, pekerjaan harus segera dilaksanakan. Itu, gitu Bu. Pak Paulus, bagaimana keterlibatan masyarakat setempat nih, Pak, dalam rencana ini, dalam rencana pembangunan ini? Karena kan tadi Oh ya. Bu Shana sempat menyebutkan ya, Pak, ya, bahwa ada banyak ragam gitu bentuk-bentuk ya pariwisata yang akan dikembangkan. Nah, bagaimana keterlibatan masyarakat lokal, sejauh apa dilibatkan? Betul sekali. Justru itu yang kami harapkan, ya, bahwa BOP atau BPO begitu memperhatikan masyarakat kami di sini untuk meningkatkanlah atau membangkitkanlah sumber daya manusianya, ya, lewat latihan-latihan. Contoh, di desa saya, Ibu, di sini ada kelompok Karang Taruna Desa Golo Bilas, ya. Selama ini BOP membimbing mereka, mengarah mereka sehingga adakan pelatihan budidaya sayur yang disebut dengan hidroponik. Ya. Karena terus terang Ibu, dengan kehadiran BOP ini, seperti apa yang saya pernah baca dalam Alkitab yang ada yang saya lupa, di mana di situ mengatakan, di manalah kamu berada, hendaklah membawa berkat bagi orang yang ada di sekitarmu. Sehingga dengan kehadiran BOP, betul-betul membawa berkat bagi kelompok Karang Taruna yang ada di Desa Golo Bilas. Sekarang mereka sudah pintar, mereka sudah bisa merancang sendiri, mereka sudah meresmai bibit sendiri, pokoknya cara perawatan mereka sudah menguasai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur ya BPO LBF Labuan Bajo dan seluruh pegawai atau stafnya, di mana Karang Taruna saya sekarang sudah mampu untuk
membuat sayur hidroponik yang diberi nama saung minang. Saung minang ini Bu, saung itu asal dari bahasa Manggarai daun. Kalau minang itu enak, berarti sayur yang enak, yang bergizi. Begitu Bu. Berarti sudah ada pendampingan dan training ya Pak ya. Pak Paulus, Betul. saya ingin menanyakan, itu kan sudah berarti sudah ada produk. Nah, kalau produk berarti sudah ada pasar gitu ya. Nah, Saya. ini gimana, kesulitan atau tidak masyarakat desa ini dalam memasarkan produknya gitu? Ya, kalau untuk ke pemasaran Bu tidak terlalu sulit. Karena di Labuan Bajo ini kan juga banyak hotel-hotel. Ya. Sehingga itulah harapan kami ke depan, ya, dengan kehadiran BPOLBF ini terus terang saja Bu untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi putra-putri kami. Karena terus terang di desa saya itu ratusan sarjana yang menganggur. Ya. Apalagi yang tamatan SMA. Kasihan. Orang tua sudah membiayai mereka kuliah. Tiba-tiba begitu tamat tidak punya pekerjaan. Salah satu harapan kami nanti adalah BOP ini. Semoga dengan kehadiran ya, BPO ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami. Ya. Karena kami yakin dengan kehadiran BOP ini membutuhkan tenaga banyak. Sehingga anak-anak kami nanti bisa terapkan ke sana, mereka dapat pekerjaan, bisa membiayai hidup mereka, sehingga mereka ke depan hidup yang bahagia. Itulah yang kami harapkan. Iya, karena sebagai orang tua kita mengharapkan yang terbaik ya Pak, doa terbaik untuk anak. Iya, betul sekali. Oke, Pak Paulus, ini bicara mengenai pengembangan pariwisata juga kan berkelindan dengan lingkungan ya. Karena kan Ya, betul. bagaimanapun kan Pak ada apa ya, ada di Labuan Bajo itu kan ada banyak sumber daya alam dan lain-lain gitu ya, termasuk hutan Bowosie ini yang perlu dijaga. Nah, bagaimana pandangan Pak Paulus? Baik, terima kasih, Bu. Menyangkut pembangunan di sini untuk melestarikan hutan, karena saya percaya pembangunan di sini ini BPO ini adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, ya, begitu mereka memperhatikan lingkungan. Karena terus terang saja, ya, saya sudah berapa kali ketemu dengan staf BOP, bahkan salah satu direkturnya itu Kari, dia mengatakan bahwa apabila kami potong satu pohon maka kami harus ganti dengan 20 sampai 30 pohon. Nah, ini yang kami harapkan. Sehingga nanti mereka bisa menggantikan dengan pohon-pohon yang berproduksi atau pohon-pohon yang dapat menghasilkan sesuatu. Nah, itulah yang kita harapkan. Dan mereka juga, ya, saya percaya bahwa mereka itu bisa menata lingkungan ini dengan baik. Ya, terutama nanti begitu sudah membangun, bagaimana mengelola sampahnya dengan baik. Ya. Itu yang kita harapkan, karena saya percaya 100% ya bahwa apa yang dikelolakan BPO ini akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan wawasan lingkungan itu. Itu Bu. Baik Pak Paulus. Pertanyaan terakhir Pak dari saya mengenai apa ya? Mungkin masukan dari masyarakat gitu ya. Mengenai rencana ini seperti apa nih Pak? Mengenai rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Ya, pada dasarnya Bu, kalau masyarakat di Segolu Bilas yang notabene jiwanya mau 6.000 lebih, itu mereka sangat mendukung. Ya, mereka sangat mendukung sekali itu BPO ini supaya cepat direalisasi, cepat membangun. Nah, mereka sangat mendukung sekali. Karena apa? Satu harapan bahwa kami sebagai desa penyangga nanti ada apa saja kebutuhan ya dari BPO ini akan kita bisa penuhi. Karena mereka juga senantiasa bekerja sama dengan masyarakat kita. Ya, mereka tidak henti-henti juga mengarahkan masyarakat kita untuk jadi masyarakat yang kreatif. Begitu. Mulai pelatihan-pelatihan.
Karena kita juga nanti, mereka juga akan berjanji untuk anak-anak yang berbakat di mekanik, itu juga nanti akan pelatihan-pelatihan di bidang peternakan, gitu. Habis itu di bidang sanggar, seni, tari, budaya, akan dilatihkan semua. Sehingga anak-anak kita yang kita harapkan bahwa mereka bukan jadi anak yang nganggur lagi, bukan menjadi anak-anak yang di deker-deker, tapi menjadi anak-anak yang kreatif, yang berpenghasilan. Baik, Pak Paulus, terima kasih sudah berkenan bergabung membagikan cerita bersama Sobat Media Indonesia dalam kesempatan kali ini. Saya berharap semoga semuanya sehat-sehat ya, Pak, di sana ya, Pak. Ya, Bu, Ya. terima kasih. Terima kasih Ya, atas waktu ya, Pak Paulus. Ya. saya juga ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Bu, ya. Saya mohon maaf. Semoga Ibu juga tetap sehat di Jakarta. Terima kasih, Bu. Amin, ya. Oke, baik Sobat Indonesia, tadi itu sharing kita mengenai rencana pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo. Saya sih berharap kita dapat satu insight baru mengenai hal ini ya. Dan apa namanya, bisa rencana ini bisa bermanfaat gitu, khususnya untuk masyarakat lokal, karena mereka juga yang secara turun-temurun hidup di kawasan tersebut gitu, dan tidak ada yang ditinggalkan istilahnya dalam hal ini. Juga pelestarian lingkungan juga tidak tidak dilupakan gitu ya. Terima kasih Sobat Media Indonesia sudah bergabung malam ini bersama kami. Sampai ketemu dengan program JOD selanjutnya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan 5M. Dan tidak jenuh atau kendur dalam menerapkan prokes. Terima kasih.